Kita sudah tiba di pesawat nih sekarang. Oke. Kamu mau jalan-jalan kemana? Kemana ya? Ke Bali. Ke hatimu kalau kata orang. Wow. Jadi enak. Jadi enak. Gombalin ya. Ya, jadi kita akan terbang sekarang. Kita akan melihat bagaimana dia akan menerbangkan pesawat. Ini pesawat kecil. Pesawat kecil lebih susah daripada pesawat besar. Kenapa tuh? Ya karena kita mesti terbang manual. Oh. Kalau pesawat besar semua udah diprogram terbang sendiri. Berarti ini gak bisa autopilot gitu? Bisa sih, cuman ya memang pesawat ini untuk belajar. Oh. Nyalain dulu ya. Oke. Wih, banyak banget tuh. Sorry, yang dipencet banyak banget. Oke. Oke, ini sudah semua cek 1000 RPM. Gue udah gak ngerti deh semuanya. Iya kan namanya juga mau terbang ya. Ya sekarang kita mau ngelihat Pantai Indah Kapuk. Sip lah ya. Dari coba. Soekarno Hatta ya. Oke. Ini gimana caranya? Sekarang kamu handle tangannya di sini. Oke. Ya nanti kita setirin aja. Oke. Oke. Ready? Kita lihat bagaimana. Siapa namanya pesawat? Foni. Oke. Kita lihat bagaimana Foni menerbangkan pesawat. Ready? Gimana? Get set. Go. Oke. Nggak lurus ya? Ya. Nanti terbanginnya gimana deh? Tinggal ditarik doang ya. Sekarang tarik dikit-dikit. Oke. Dorong dikit ke kanan. Dorong lagi dikit ke kanan. Lurus. Oke. Jangan ketinggian maksudnya, dorong lagi. Ini bisa jatuh ya kalau aku. Bisa, jangan. Ke kiri dong, ke kiri. Kiri. Jangan, itu bisa stall. Nah, itu tanda-tanda mau stall. Nah, lurusin dulu setirnya. Oke. Ya, sip, ya. Bagus. Udah, jangan ketinggian nih. Taruh di sekitar 15, dorong dulu. Dorong. Nih, di sini lah. Ini kan 10 derajat nih. Nih, di sini nih. Tarik di sini nih. Enggak. Tarik dikit. Nah. Taruh di sini nih. Tarik si ini, tarik dikit. Tarik. Biar ketemu di sini nih, 15. Susah ya. Nah, di sini. Oke. Tarik dikit. Kebanyakan. Oke. Cewek harusnya pakai perasaan dong. Iya dong. Kalau laki-laki senangnya dikasih perasaan. Wow. Iya dong, dah. Udah, tarik. Nah, diemin di sana. Oke. Tapi nggak bisa dilepas? Bisa. Ini mesti di-trim dulu. Oke. Nah, tarik dikit. Dikit banget. Nose down lagi. Ke bawah. Ya, belok ke kanan. Kanan. Nose down lagi. Ya, jadi beginilah. Apa yang kamu mau tahu dari pesawat? Apa ya? Aku lagi tegang ini gitu. Ternyata nggak segampang itu kan bawa pesawat. Iya, parah. Ini susah konsentrasinya banget. Konsentrasinya banyak. Berarti butuh perasaan juga ya? Ya, perasaan dong. Penting itu. Masih. Nggak cuma wanita butuh perasaan. Pesawat juga perlu dikasih perasaan kan? Ini mau lihat pantai peaknya mana nih? Pantai peak mesti ke sana tadi. Ya, salah deh. Ini aku terlalu muter-muter ya? Iya, makanya. Aduh, menyerah aku. Aku tidak bisa. Itu Bandara Udara Soekarno-Hatta di bawah. Oh iya, wow. Ini canggih banget loh smart viewers, kita bisa lihat sampai bandara-bandaranya sedetail itu ya. Iya. Oh. Kalau yang Airbus memang lebih detail bandaranya. Nah, ini tolnya nih. Ke kanan ini, kalau mau cari peak ini ke kanan. Terlalu banyak. Nyari dulu. Tuh, yang Gulf Island yang baru dibuat tuh. Itu? Iya, ke sana. Wah, kita bisa lihat loh, wow. Iya. Keren. Nah, lurus. Lurus. Sana. Lurus. Lurus ke sini. Enggak ngerti. Nah. Enggak pernah main ini, flight simulator. Dah. Tahan di sini. Oke. Jangan belok. Kalau belok, nah kayak gitu, balesin lagi. Gini. Oke. Nah, jadi kita harus bikin pesawatnya lurus. Nah, pesawatnya lagi climbing ke atas kan. Oh. Kita ke kanan dikit. Kanan lagi. Jadi gimana perasaannya, sama kayak terbang beneran soalnya ini? Iya. Iya. Lebih deg-degan ya, karena kan ya kita yang ngendarain. Mesti kalau di pesawat beneran lebih deg-degan. No. Soalnya ini kan nggak ada G-force-nya. Tapi matanya kita aja udah menipu banget. Tapi pernah takut nggak? Ya, awal-awal doang. Sekarang sih udah. Kalau udah jadi kapten udah nggak ada rasa sempet untuk rasa takut. Nggak boleh. Udah nggak sempet biasanya. Nggak sempet. Udah nggak sempet untuk takut. Serem ya. Nah, kita ke kanan. Ke kanan. Bawah. Kebanyakan. Itu kalau misalkan lagi ngadepin yang berawan gimana tuh? Ya nggak apa-apa. Pesawat ini kan canggih. Dia bisa instrument rating. Hmm,
Oke. Nah, kita sambil ngobrol-ngobrol dikit nih, Captain. Boleh. Kalau misalnya tanggapan dari Captain nih tentang yang kemarin nih, banyak yang baru jatuh dari Boeing 737 MAX 8 ya? Ya, dari sini gue nyetir ya. Oke, boleh. Jadi lebih nyantai lo. Oke, kalau Boeing 737 dari MAX 8 itu sebenarnya ya, saya nggak mau mengeluarkan analisa atau apapun gitu ya. Cuman yang saya mau tanya itu adalah, kenapa factory tidak memberitahu pilotnya kalau dia ada menambahkan satu fitur di pesawat, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau setiap ada penambahan fitur kan pilot-pilotnya harus diedukasi. Harus dikasih tahu juga ya. Nah, makanya respon para pemerintah untuk nge-ban pesawat ini sementara ya, saya setuju banget itu. Memang sebelum kita tahu lebih lanjut ya, jangan kita ambil coba-cobalah dengan nyawa manusia, karena ini kan banyak sekali orang juga mau hidup dong. Jangan sampai ada apa-apa, benar enggak? Betul. Nah, ini kalau misalkan dari kapten sendiri, biar bikin masyarakat nggak pada takut nih untuk naik pesawat, kan banyak, lagi banyak nih. Yang kemarin terakhir Ethiopian Airlines ya. Nah, itu gimana tuh? Ya, namanya kecelakaan pesawat ya, kita namanya gini loh. Kita naik mobil, bisa nggak kita pastikan dari tempat A ke B kita pasti nggak kecelakaan? Enggak. Emang kita Tuhan? Iya, betul. Enggak bisa, kita nggak ada yang bisa tahu apa yang akan, yang ada yang di depan mata kita itu kita nggak tahu. Nah, yang ada cuman kemarin, hari ini, dan besok. Betul. Kemarin sudah berlalu, hari ini kita belajar dari pengalaman dan menjemput masa depan yang lebih baik. Nah, kita cuma bisa melakukan seperti itu. Iya, betul. Ya kan? Kita nggak ada yang tahu, saya atau kamu, misalnya saya besok mati, saya nggak tahu. Kita kan udah kasih semuanya ke Tuhan ya. Iya, itu semua sudah ada yang ngatur. Kita nggak ada yang bisa, nggak bisa ngomong apa-apa. Betul. Ini tadi suara apa tuh? Marker. Marker. Nah, ini Pantai Indah Kapuk nih. Oh. Wah. Nggak usah naik pesawat beneran lagi ya, lewat sini aja. Iya, mirip udah. Ini di atasnya Pantai Indah Kapuk. Kalau misalnya kita pindah mode ke malam, bisa nggak sih? Bisa. Wow. Bagus juga. Mau, wah romantis banget, ntar gak mau pulang. Waduh. Nah, ini ceritanya bundaran peaknya. Jadi jalanannya ini benar-benar sama persis dengan yang ada di Google Maps nih. Oh. Ini bundaran peak, Golf Island. Peak Avenue harusnya di sini. Cuman scenery-nya, tapi jalannya kalau kita ikutin satu persatu itu persis sama, bisa digunakan untuk visual reference untuk kita latihan. Jadi ini tuh kerja sama Google Maps atau gimana? Iya, mereka software-nya gitu loh. Oh. Wow. Dari software-nya kayak gitu. Keren loh. Nah, Kapten, ada juga nih beredar waktu itu kan sempat ada kasus pilot pakai narkoba pas lagi atau enggak mabok, dalam keadaan mabok pas lagi terbangin pesawat. Iya. Gimana tuh? Ya, ini sekali lagi, pilot juga manusia. Oke. Siap, apapun yang berhubungan dengan manusia, ya, orang punya hobi lain-lain. Kita tanya orang merokok. Ya, ada orang suka merokok, ada orang nggak suka merokok. Betul. Saya 3 tahun yang lalu, saya ngerokok rokok berat. Ya kan, tiba-tiba berhenti waktu itu sempat kan. Nah, itu kalau ditanya, ya saya dulu sempat ngerasain demennya enaknya ngerokok itu kayak gimana. Betul. Ya kan? Nah, orang itu lain-lain sukanya, ada yang suka mabok, ada yang gimana ya. Selama berhubungan dengan manusia, nggak akan ada yang bisa ngerubah mereka punya tabiat, punya sifat, mereka sukanya begini ya, akan selalu ada. Jadi sampai kapanpun akan selalu ada kalau kita berhubungan dengan manusia. Nah, tanggapan saya ya pasti ya jangan sampai dong hal seperti itu terjadi. Kalau kita lagi terbang itu kita bawa nyawa orang, jangan meresikokan nyawa mereka dengan apa tabiat-tabiat yang kita nggak suka. Iya, betul. Ya masalahnya kalau misalnya kita ngomong, itu kan dilakukan di belakang, kita juga nggak tahu. Betul. Ya, siapa yang bisa ngontrol, apakah dia minum atau enggak. Misalnya gitu, siapa yang bisa ngontrol? Iya, betul. Misalnya si Fony. Fony ngontrol. Nah, misalnya nggak bisa kontrol dong, saya mau ngerokok atau enggak, misalnya kayak gitu nggak bisa kontrol, apalagi saya di belakang nggak kelihatan, benar nggak? Benar. Nah, jadi ya kita sih ya sangat menyayangkan dengan adanya hal seperti itu, sangat sayang sekali. Iya. Nah, kalau misalkan dari Kapten mau ngasih edukasi ke masyarakatnya gimana nih? Ya, kalau saya sih ya, kita mengedukasi tentang apa ini? Mungkin biar feel safe ketika lagi dengan banyaknya kasus-kasus itu ya. Ada yang jatuh mungkin dari karena jenisnya, tipenya, atau mungkin karena dari pilotnya. Gimana cara kita untuk feel safe aja gitu di pesawat? Okay. Jadi ya kita harus tenang-tenang aja, jangan pusing-pusing. Ya kan, hidup mati itu di tangan Tuhan. Okay.
kita tidak akan bisa ngatur hidup kita itu mau sampai kapan. Kita udah jaga-jaga sebaik-baik mungkin. Akan tetapi kita gak akan pernah tahu nih apakah kita masih bisa hidup besok. Udah kita jaga, jaga kesehatan dan sebagainya. Tiba-tiba besok kecelakaan. Kalau boleh buat tahu, betul. Kita cuma bisa menjaga doang. Hanya menjaga. Itulah. Tapi ya kalau memang Tuhan berkehendak lain, apa boleh buat? Ya kita ikutin jalannya Tuhan. Betul. Kita mesti ikutin jalannya Tuhan. Jadi trik dari saya adalah untuk memberikan ya juga semangat, juga motivasi, juga yang menenangkan pikiran dari anak-anak itu juga adalah ya tenangkan dulu pikiran kalian lah. Sebelum ya jangan pesawat. Pusing. Iya, enggak usah pusing. Karena ketika saya jadi penumpang juga, saya berserah loh. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati penerbangan ini selamat sampai tujuan. Karena walaupun saya jadi pilotnya juga, kadang-kadang kalau memang sudah waktunya Tuhan, enggak ada yang bisa kita lakukan apa-apa. Iya, betul. Jadi ya, walaupun saya terbang, saya akan berdoa, saya bilang Tuhan, mohon lindungi saya lindungi, gitu doang. Iya, betul. Nah, kita mau coba mendarat nih. Asik. Ya. Lah ini kita di masih Soekarno. Kita bolak-balik. Ini trimnya soalnya kita ngerem dulu. Oke. Soalnya tadi datangnya rada cepet. Dah. Ya, silakan landingin. Ah, gak bisa. Ya gak apa-apa kan dibantuin nih. Kita lihat Foni, bisa gak mendarat saat Wah, ini? Tidak mungkin bisa kayak. Bisa, ini udah lurus nih. Bisa ya, miring-miring. Kanan dikit. Kanan dikit. Kanan dikit. Oke. Tarik dikit. Tarik lagi. Dikit. Nah, hold di sini, hold di sini. Ya. Oke. Kiri dikit. Kiri dikit. Tarik lagi, tarik. Lepas. Tarik lagi. Okay. Tarik. Waduh, oke. Okay. Oke. Okay. Ini kalau aku yang bawain penumpang udah pada kabur. Tapi kan yang penting selamat, selamat iya, sampai betul. Tujuan. Oke okay ya. Lah. Miring. Iya. Oke, okay, kalau misalkan di YouTube channel sendiri udah pernah kasih tahu belum? Itu semua apa tuh? Kasih tahu supaya udahlah jangan takut lah, berserah aja. Ada, channel YouTube saya komplit. Motivasi, takut terbang, cari Captain Vincent. Vincent Raditya takut terbang, keluar. Banyak yang datang ke saya, Cap. Terima kasih Cap videonya datang. Saya tadinya gak berani terbang ke sini nih. Gara-gara nonton video Captain, saya jadi berani nih sekarang. Mantap. Iya. Makanya saya senang tuh dengan memberikan informasi seperti itu. Ternyata memberikan sesuatu yang baik buat orang-orang. Betul. Mantap lah. Oke deh. Nah ini kita udah nyampe. Sip. Abis ini kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi ya, Kapten. Iya, boleh toh. Pindah mode malam nggak, wes? Boleh. Biar romantis. Domelin istrinya. Boleh dong. Boleh dong. Ya, biar ngerasain nih, kalau terbang malam nggak mau turun biasa. Asik. Oke, okay, smart viewers, jangan kemana-mana, tetap di perspektif. Oke. Okay. Bye.